Hai Sobat Linuxer, hari ini saya akan membahas sedikit tentang OpenWRT OEM Wireless Router merek JBT-Link JBT-WG3526. OEM atau Original Equipment Manufacturer ini, maksudnya perusahaan Shenzhen Jibotong Equipment ini bisa memproduksi orderan dari pembeli dengan spek yang diinginkan dan bisa dimerekkan sendiri. Nah, saya akan mengulas salah satu router OEM mereka yang secara default memakai firmware OpenWRT. Yuk kita lihat info dari website mereka. WG3526 ini menggunakan chipset dual core MediaTek MT7621 dengan ROM 16 MB dan RAM 512 MB, 4 GB LAN, 1 WAN port, dual band wireless BGN dan AC, spek yang cukup tinggi dibanding router-router bermerek murah biasa. Sebagai tambahan info, tersedia USB 3 port, micro SD card slot, SATA port, dan support firmware open source seperti OpenWRT dan LEDE. Chipset MediaTek MT7621 ini berarsitektur terbaru MIPS Dual Core 1004KC. Chipset ini juga dipakai oleh router branded seperti Asus, D-Link, bahkan MikroTik dan Ubiquiti. Nah, ini contoh spek router Asus yang pakai chipset MT7621. Kalau dibanding spek router TP-Link seri Archer, router OEM ini nggak kalah ya, Sob.